puluhan mahasiswa Universitas Udayana dari Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknologi Pertanian, serta Fakultas Pariwisata mengikuti kuliah umum dari dosen University of Economy Bitgas. Kuliah umum berlangsung pada Senin 20 Februari 2023 di Aula Pasca Sarjana Kampus Sudirman Denpasar. Kuliah umum membahas New Trends and Technology in Business, Education and Public Administration in Poland and European Union. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Informasi Universitas Udayana, Profesor Iputu Gede Adiatmike menyambut baik kerjasama antara University of Economy Bitgas Polandia dengan Universitas Udayana. Ia mengatakan ke depan kerjasama ini akan diimplementasikan melalui penanda tanganan MOU dan PKS sehingga kedua belah pihak bisa berkolaborasi dan menghasilkan kegiatan nyata. Kami berharap dengan kehadiran rektor, kanselor dari Universitas Ekonomi Belanda ini akan bisa membangun kolaborasi antara Universitas Udayana dengan Universitas di Belanda, membuat beberapa kegiatan-kegiatan nyata, dan beliau ingin langsung kita bisa beraksi membuat kegiatan nyata yang diimplementasikan melalui MOU maupun PKS, sehingga nantinya antara Udayana dan Universitas Ekonomi Belanda. Wakil Rektor juga berharap dalam kerjasama ini ada berbagai program yang dijalankan, seperti pertukaran mahasiswa dan dosen, pertemuan internasional dan penelitian. Selain itu, bagi mahasiswa, dengan adanya kuliah umum ini diharapkan banyak ilmu yang bisa diserap dan diimplementasikan dalam pembelajaran. Ya, dalam kerjasama itu memang diharapkan akan ada bentuknya melalui student exchange, staff exchange, di mana kita juga diundang ke Polandia, mereka juga akan datang ke sini. Kemudian ada joint conference, kemudian riset. Nah, riset-riset inilah kemudian diharapkan kita bisa mengambil dana dari Erasmus Plus dan berbagai sumber dana internasional lain. Rektor Representative for International Corporation, Dr. Eng Sislaw Polkowski, dalam kuliah umum ini menjelaskan tentang perkembangan teknologi di Polandia. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai tren bisnis berbasis teknologi, pola administrasi publik di Eropa dan Polandia. Turut dibahas pengenalan penggunaan artificial intelligence, Internet of Things, dan visible trends. Kania Pranisita, Desa Kurnia melaporkan untuk Udayana TV.